dekat set KL Gangster, tapi dekat hotel somewhere in Klang. So hotel ni dia punya tune dia macam hotel dekat highway atau macam Route 66. Tune gila lah location hari ni. So ni semua bilik. Bilik kan. You know macam selalu tepi highway kalau cerita filem-filem Hollywood. Cuma ni dia dah pasang apa ni semua. Dah pasang ada car park. Tak dapat tengok. Oh, Beto Kushari sampai. Abang cakap park belah sini kot. Sebab nanti angle abang belah sini. Talent Park apa? Talent Motel. So now let's check out the set. What's up, bro? Morning. Yeah. Apa bikin ni lah? Ni. Biar tangan dengan kaki apa tu? Tengok tu. Tanah atas lagi sikit. Mana ni? Ya, ni Zali. Try Oma. Abang try nanti Oma, kiri kong. 18XX. Harley Davidson Sportster 1200cc. Sungguh bertenaga, mantap dan baik. Mantap. Dapatkan. Okay, kita masih lagi di set KL Gangster Underworld. Ini PM dan ID saya. Salam. So ni adalah kereta aku, Mitsubishi Lancer. This is Beto's ride. Baik. So scene dia ialah kita, aku dengan Beto datang ke bilik ni nak bunuh Jay Wazir. Because Jay Wazir dia betray, dia nak keluar daripada gang. So kita datang, kita sebagai assassin datang nak bunuh dia. Tapi Jay ada kat sini. So kita tengok kita nak bunuh dia sekarang. Nah, kita nak bunuh dia ni lah, nak bunuh mati. Okay. Okey, bagaimana nak bunuh saya? Okey. Syak. Oh. Lagi 9 kali lah. Okey, aku di set KLGU. Hari ni semalam break lama. Malam rap pukul 6 pagi. So hari ni macam rabak sikit. Koyak lah, koyak teruknya. Semalam habis pukul 6 pagi. Lepas tu drive nak balik rumah, sangkut jam, sangkut dengan orang-orang yang nak pergi kerja. So tengah ngantuk gila, stuck dalam trafik nak sampai ke rumah. Dan balik rumah tak boleh terus tidur, kena hantar anaki anak aku pergi sekolah pukul 8:30. So lepas tu baru dapat chance untuk tidur. Habis kejap je sebab pukul 3 dah aku time kat sini. So datang balik. Thank you.
Okay, thank you for watching my vlog for this episode. Ceritakan cepat, so nak cawal rumah. Rest, main dengan anak.